Selamat malam teman-teman Wondes. Ini saya masih di Wondes, masih sambil nongkrong di sini. Terus ini barusan ada pengiriman. Terus ada saya cerita sedikit. Tadi ojek datang ini belum ceritain kalau udah belum lama ya di sini, dia bantu di Wondes ini. Narik di Wondes katanya udah hampir dapat 2 juta. Ya bersyukur juga ya teman-teman. Ternyata Wondes bisa memberi kebermanfaatan ke orang lain gitu ya. Walaupun ada juga kadang-kadang kita kasih manfaat ya orang ada nggak begitu terima atau apa, tapi nggak masalah. Dan ini ada datang ojek baru lagi yang kita coba ajak kolaborasi dan dia cocok, dan akhirnya dia bersenjata. Saya juga nggak pernah nanya, bahkan saya nggak pernah ngitung gitu teman-teman. Ternyata beliau bisa dapat hampir 2 juta katanya. Perasaan saya baru kemarin, beberapa hari kemarin gitu, tapi kok tiba-tiba udah segitu. Saya juga ikut senang, alangkah happy-nya pada saat Wondes ini bisa bertumbuh, bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya gitu teman-teman. Itulah salah satu, jadi sebagai ownernya Wondes saya juga merasa sangat-sangat happy, dan salah satu memang dream saya adalah membuka peluang sebanyak-banyaknya ke orang lain yang bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Oke, coba silahkan tonton video ini selanjutnya. Ugal-ugalan ranek limo. Hah? Ora nek limo ugal-ugalan. Kok lemah tok, Bro? Ora banjir e ra erang kok. Waduh, lemah tok. Ono gunting ora? Ono golek ning meja. Senar-senarmu. Senar-senarmu. Senar di. Itu senar. Tali nek. Iya. Kayak ikokokan. Kon. Berarti lamae nunggone limo ora oleh kok. Weh, ugal-ugalan. Aku sampai di gei kopi. Beset. Wong eman. Eman. Iya, sesama orang Jawa lah kita, sama support. Kayak ngalir aku ngidul. Wong Solo. Mbah enggak? Wong Solo. Ketemu aja sesama orang perantau. Saling membantu. Kayak wis sih kurang jaluknya. Ini si Mas Alif lagi jemput bahan bakunya Wondes ke tempatnya Pak Sardino, teman-teman. Dari subuh ya. Wih, wih. Penean sampai sono, gulung ya. Niat golek duit, bos. Wih, niat golek duit. Tentu ada urut ayam. Kalau bani sapi. Makan sereh barang ya kucing. Kucingnya makan sereh loh. Sono bro lo. Mau sampai kono. Lele. Hati bro. Bar ini untuk kok. Hah? Bar ini untuk kok. Jam songo dia. Watra. Apa nih San?
Hei, si imut kucing kan. Hei, hei, hei. Kemana kamu? Hei. Hei, hei, hei. Oh, tapi ini kotor, bro. Lebono kone, bro. Bukaan lebono kone. Basah tapi ya? Ini aja lebok ke rono. Sobek nih, coba. Sobek, gua kono. Nah, itu kan jam 7 lewat 15 menit, teman-teman. Dan kita masih ada pengiriman terbaru karena pas kebetulan masih di sini. Kita dijemput oleh brother. Brother siapa ini? Brother malam-malam ke sini mau ngapain? Mau ngapain malam-malam ke sini? Alhamdulillah, proses mendekati 2 juta. Wis. Kok dari mana? Mboku sing laporan. Masih kene, nganter-nganter orderan kene. Masa? Demi Allah. Dari Wondes? Dari Wondes katanya dapat laporan. Kapan itu kamu nganter? Perasaan baru kemarin. Perasaan baru kemarin gimana? Orang udah mau sebulan lebih. Masa? Iya. Biar rekeningnya emang di mana? Kan aku kirim tiap hari kan tak transfer 150, 100 kampung langsung. Tinggal siapa maksudnya? Mbok. Ugal-ugalan. Nganggo iki kan scan mak jajan kopi scan bisa apa bisa boros no. Tapi duit iki buat dirimu kok nyimpen atau gimana? Boleh mbok. Ya tapi nanti buat dirimu. Hah? Nanti buat dirimu gitu. Depannya dong kalau mau nikah apa. Oh, tapi dikumpulkan mbokmu. Iya. Katanya udah hampir 2 juta ugal-ugalan. Perasaan baru kemarin. 300. Iya. Perasaan baru kemarin. Kirim-kirim, ini digas terus, bahay. Duh, si lagi tarik suara. Eh? Wih, kan? Ugal-ugalan. Ya, ternyata ada manfaatnya, guys. Nih, guys. Bisa si brother hampir mau dapat 2 juta. Berapa hari itu, bro? Ini mama aku. Yes, bersyukurlah kalau bisa saling memberi manfaat, teman-teman. Namaku. Iki masku, iki Mbak Yuku. Ya kok kowe enggak ada malah? Aku sing motor. Sing motor. Aku kan rantau nang Jakarta, Bali. Waduh. Terus cekine anak kan wis jatah masing-masing. Kowe tak diri ngene. Oh iya. Foto wae bentuke dulu. Siap. Malam-malam masih nganter aja brother nih. Gaspol. Gaspol katanya. Apa ya waduh ini juga nih salah. Tak omelin. Tak omelin. Tak omelin juga kalau enggak bener tapi. Bisnis kosan kalau lu, Bos. Ya. Bisnis kosan. Ya, nantilah saat ini yang ini yang dikasih Allah ini kita tekunin. Kita fokus di Wonder saja, bro, dulu. Aku melong kos. Yes, gampang lah. Dapat tahu recordingan. Ya, kalau itu saya ke standar sih orang wilayah kono. Siapa tahu nanti saya bisa ngasih gratis malah. Janganlah. Loh, kalau saya mampu. Kayak aku orang mampu boleh duit aja. Ya enggak, kalau kita mampu kita memberi. Ya, diri mau memberi apa ke Wondes misalkan. Saling memberikan ke Boleh sampai ngomong. Kita tahu nyasar, ada aja. Alhamdulillah, mah. Guys, malam-malam kita masih kirim, guys. Ini ke Duri Kepa. Ibu Mardiana. Ya, kita saling bisa membantu kan bagus lah. Wah, apa bian dulu, bro. Dulu luar biasa, bro. Sohari gue seramati telongat sampai mangat patang atus loh. Cek. Padahal nggak cuma atuk. Karena orderan tinggi begitu jauh-jauh nanti ngerasain jauh kemana? Bekasi kemana dah? 80? 90? Ayam. Piro? Udah mau lo kelihatan Green Galaxy Mall itu udah paling utuh 90 weh 97 wih tuh paling gede weh ada yang masih jauh bro daerah itu 100 lebih sekarang? Cilengsi loh masalah boleh ya nanti kalau ada lagi belum dia bisa order gitu boleh. Sekarang udah 100 lebih jatuhnya dia 100 piro dulu dari masih sekitar 100-an.
Jelang sini aku beraksi itu daerah Rawalumbu. Umbuh lah. Rawalumbu. Aku wis tau mono. Iya. Engko ikan engko jadi langganan juga kalau dirimu dah. Gitu. Turun pasti ngambil lagi kan. Berangkat. Siap guys. Akeh lumute lu yo. Iya sendalmu ngono kuwi. Jangan hati-hati sendalmu iso jengkang lho. Doain terus pondesnya juga tumbuh, Bro. Kita saling mendoakan, Bro. Semoga berkembang jaringannya. Iya. Luas sampai ke seluruh Jabodetabek. Seluruh Indonesia, Bro. Hah? Seluruh Indonesia. Amin. Bali udah masuk Bali. Prosen. Yo, eh. Kita punya cabang di sana, maksudnya yang menjual di sana udah ada. Oke. Okay. Tuh, teman-teman terima kasih. Ternyata tadi barusan ini sebenarnya ojek langganan ini baru belum lama.